kembali lagi di channel YouTube kita Yamaha Sumbar. Kali ini kita bakal hadir untuk memberikan informasi mengenai salah satu fitur Yamaha, yaitu stop and start system. Nah, jadi kemarin itu ada yang nanya di salah satu kolom komentar kita di YouTube yang nanya fitur SS atau stop and start system itu apa sih? Kenapa pas saya lagi di lampu merah tiba-tiba motor saya mati? Itu kenapa ya, Kak? Baik, Brosis, aku bakal jawab pertanyaannya. Di mana fitur stop and start system itu bekerjanya memang seperti itu ya, Brosis? Di mana motor tersebut akan menghemat bahan bakar, Brosis, ketika Brosis lagi berada di lampu merah. Nah, ketika Brosis sedang berada di lampu merah, motor Brosis akan otomatis tetap berjalan ya. Nah, fitur tersebut hadir untuk menghemat bahan bakar Brosis untuk tidak terbuang sia-sia pada saat menunggu di lampu merah tersebut. Nah, cara untuk mengaktifkan fitur stop and start system ini bisa Brosis lihat pada bagian motor sebelah kanan di mana ada ikon bergambar huruf A di dalam lingkaran, di mana salah satu ikon tersebut ada yang bertuliskan off yang berarti mati. Nah, sebaliknya jika Brosis tekan yang bagian bawah, artinya fiturnya sudah hidup atau aktif kembali. Nah, walaupun kita sudah mengaktifkan fiturnya, tetapi ada persyaratan agar fitur ini bisa berjalan. Di mana syarat pertama adalah suhu mesin harus optimal, sekitar 60 derajat Celcius. Dan yang kedua, sudah melakukan perjalanan lebih dari 3 km. Nah, ini kita tes pada saat kita berada di lampu merah. Nah, motor langsung otomatis mati. Dan bisa kita lihat pada speedometer ada indikator stop and start system yang lagi berkedip-kedip. Pada saat motornya mati seperti ini, Brosis tidak perlu untuk menstarter ulang ya, Brosis. Tinggal gas pelan-pelan aja motornya udah bisa jalan. Nah, di sini kita coba tes. Tinggal tarik gas pelan-pelan, motornya udah bisa jalan. Segampang itu kan, Brosis? Jadi jangan panik ya kalau motornya mati pada saat lampu merah. Itu adalah fitur stop and start system yang akan menghemat bahan bakar Brosis. Sekian informasi dari kita, see you next video, bye-bye.